Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ilham Baikar Spesialis. Di depan saya ini udah ada satu unit rem kereta Matic tahun 2013 LN150. Nah, untuk para pecinta rem kereta yang tidak ingin ribet, ini setelah Piaggio dan Vespa mengeluarkan jenis Matic-nya, tidak ketinggalan rem kereta motor legendaris ini mengeluarkan juga tipe Matic-nya dengan kode LN125 dan LN150. Ini motor yang LN150-nya. Tetap tidak terlepas dari rem kereta klasiknya, modelnya tidak menghilangkan rem kereta, jenis rem keretanya. Belakangnya ini cukup semok ya. Rem kereta LN150 ini satu silinder 4 stroke. Dengan tidak menghilangkan ciri khas rem keretanya, cuman emang bagian depan lebih kelihatan, lebih aerodinamis, lebih modern. Untuk para penggemar rem kereta yang tidak mau ribet, rem kereta LN150 ini bisa menjadi alternatif untuk dimiliki, karena emang ini juga udah pakai sistem starter double ya, kick starternya juga ada. Oh, maaf, ini ternyata hanya starter aja, kick starternya gak ada ini ya, untuk rem kereta, beda dengan Matic yang lainnya. Ini udah disc brake single cakram. Depannya seperti ini nih tampilannya. Joknya seperti ini. Nih, ini ada tulisan rem keretanya. Nah, kita akan coba starter ya. Nih kontaknya. Ini on off engine-nya. Nah, ternyata harus sambil direm. Ini udah nyala, kita akan coba test drive ya. Test drive. Oke, kita akan test ride ya. Test ride maksudnya. Jadi setelah di test ride, emang ini seperti motor Matic biasa, akselerasinya cukup bagus, tenaganya juga cukup lumayan lah kalau untuk yang senang touring tapi masih tetap pengen mempertahankan motor dengan bentukan klasik. Motor rem kereta ini bisa menjadi alternatif untuk dimiliki, karena emang motor modern tapi bergaya klasik. Rem kereta ini pasti akan bersaing dengan tipe Vespa dan Piaggio yang Matic-nya ya. Karena di Vespa banyak
yang tipe sprint dan yang lainnya juga. Seperti biasa, jangan lupa bahagia. Kita semua sama, kita semua saudara. Dan jadikanlah kendaraan kita sebagai suatu karya seni, sehingga kita akan lebih indah untuk menikmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.